Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep sup tulang ayam dan rempah-rempah herbal Chinese soup Hong Kong style. Mudah dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: tulang ayam, ceker ayam, kulit melon, hong lo bin, cong pat pong, goji berry, longan kering, kurma merah, wai sang, 2 lembar jahe, 2 lembar kulit jeruk kering, tong sam, pake, emji modo, kulit jeruknya kita rendam sampai lunak, wai san kering juga kita rendam sampai lunak, ceker ayamnya kita potong kuku-kukunya satu persatu sampai habis. Tong sam, pake, emji modo, kita cuci sampai bersih. Longan kering, goji berry, kurma merah, kita cuci juga sampai bersih. 2 lembar kulit jeruk kering yang sudah kita rendam, kita bersihkan sampai bersih. Setelah airnya mendidih, kita rebus tulang ayamnya selama 2 menit. Kemudian kita tiriskan airnya. Ceker ayam yang sudah kita cuci bersih, kita rebus juga selama 2 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam ceker ayam. Setelah bahannya sudah siap semuanya, kita siapkan air 2 liter atau secukupnya. Masukkan bahan-bahan herbalnya. Kulit melon, pake, tong sam, kulit jeruk dan jahe. Tutup dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan tulang ayamnya. Masukkan pula ceker ayam. Aduk-aduk supaya tercampur semuanya. Tutup lagi dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita aduk-aduk lagi supaya tidak lengket. Tutup lagi dan masak selama 3 jam menggunakan api kecil. Setelah direbus selama 3 jam, sup ayam dan herbal sudah matang. Bikinnya gampang, rasanya seger dan enak banget, cocok sekali untuk kesehatan
dan banyak gizi, Chinese soup Hong Kong style sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.